Halo, balik lagi. Tadi gue ngecek dari sini, guys. Yang bakal gue react berarti nanti ada 50-50. Dia baru debut, terus BI. Karena nanti gue kasih tau alasannya kenapa. Sama ini, guys, Everglow Fatrat. Gue kayak, wait, what Everglow? Hah? Fatrat? Terus gue kayak, Fatrat kayak gue pernah tahu pas gue tadi ngecek Everglow Fatrat. Terus keluar dari ini, guys. Dan gue kayak gue kenal. Ternyata dia adalah salah satu zaman dulu ya, zaman dulu banget. Zaman berapa, gue gak tahu. Ini emang Laura Bram, dia itu zaman gue ngikutin Monster Cat. Dia itu salah satu yang gue suka, dia yang kayak gue tahu lagu ini dah, Unity. Nah ini kalau lu pada zamannya lu kalau nonton video YouTube nih sering banget, ini ada di non copyright sound kalau salah, non copyright musik, lupa NCS itu. Nah sama salah satu yang gue suka tuh ada ini, guys, nih Calling, ini yang gue tahu. Oh udah gue like. Ini keren. Jadi salah satu produser DJ ya yang gue tahu gitu loh. Jadi gue pengen tahu nih kayak gimana. Dan Everglow gue juga cukup suka dengan Everglow. Jadi gue pengen ngecek walaupun gak ada video clip apa segala macam, gue pengen tahu aja lah gue kayak gimana. Well, without further ado, kita langsung gas aja kalau gue. Fatrat Everglow Ghostlight gas. I can feel your eyes on me. You are near. Wow. Chasing down my civil. Ini gayanya Fatrat banget kalau misalnya lo tau lagu-lagu dia. Have no fear. Come and follow into the water here with me. Oh, nostalgic banget nih lagu. Gue gak bisa bilang kalau gue cukup suka lagu ini. Cuma maksud gue ini sangat mendekati ke gue suka. Kayak karena takaran gue suka dan gue pengen denger lagi itu kurang lebih 8. Dan gue kayak pengen ngasih skor ini 7-9 gitu. Tapi gue bakal dengerin lagi juga sih. Karena gini-gini. Oh gak, tambah sekat. Ini fix bisa 8.
kalau performance bagus, kalau misalnya ada performance-nya, kalau nggak ada kayak gue akan tetap sih, udah 78 atau 79 gitu sih. Akhirnya cukup bagus, cukup menarik. Jadi kayak awalnya kayak gue bakal bisa ngasih skor kayak cuma 7 doang gitu, 73, 74, 75 gitu. Terakhir gue kayak naik gitu, kayak oke, okay, nice gitu, terutama bagian yang catch me if you can nih bagian sini. Gue berharap untuk tidak langsung habis, lanjutin aja terus, itu nyanyi terus sampai bagian buat jadi naik buat ke drop selanjutnya. Gue pikir kayak gitu dan ternyata dia ngakuin kayak gitu persis. Gitu ya guys, dari gue guys, kayak guys ya gue gak tau, makanya gue pengen lihat sih kira-kira kayak gimana dia bakal performin apa enggak. Kalau misalnya bakal performin, gue akan 8 sih kayaknya gitu. Oke, thank you semuanya udah nonton. Anyong.